Oke teman-teman, wow, ada gerbong kereta api nih. Ini adalah gerbong kereta api tipe lokomotif teman-teman, CC203 nya teman-teman. Wow, di kotak ini ada juga nih teman-teman, ada mainan nih, mainan lokomotif kereta gerbong dan juga bis Indonesia teman-teman. Oke ya, let's go, kita kumpulkan teman-teman. Di sini ada bis Indonesia teman-teman, bis Sinar Jaya. Wow, gede banget teman-teman. Nih, di sini tempat untuk menaruh barang-barang ya teman-teman. Ini pintu untuk supir dan di sini pintu untuk penumpang teman-teman. Wow, kayaknya tingkat ya teman-teman. Wow, yang pernah naik Sinar Jaya tulis di kolom komen ya teman-teman. Wow, mantul. Oke. Oke, kita lanjut. Wow, di sini juga ada teman-teman. Ini adalah tipe gerbong kereta api kargo teman-teman. Wow, ada yang kotor nih, kakak bersihkan ya. Ini warnanya hijau teman-teman. Wah, wow, kereta api miniatur kayu teman-teman. Ini untuk mengangkut barang-barang ya teman-teman, bukan untuk penumpang teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Wow, masih banyak nih. Di sini juga ada bis Budiman teman-teman. Wow, sudah ber-AC ya teman-teman. Pasti sejuk banget. Ini untuk menaruh tempat barang-barang kita ya teman-teman, seperti tas, koper dan lain-lain ya. Wow, keren nih bis Budiman teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi teman-teman? Di sini ada gerbong kereta api ekonomi teman-teman, tipe K003. Ini miniaturnya teman-teman, persis seperti aslinya ya, terbuat dari kayu. Oke, di sini ada pintu, di sini juga ada pintu teman-teman. Kita hitung jendelanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman. Wow, jendelanya ada 8 ya. Rodanya ada 1, 2, 3, 4 teman-teman. Rodanya ada 4 di depan dan 4 di belakang ya teman-teman. Wow, mantul nih. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada nih. Ini adalah kereta api, bukan, ini adalah bis Indonesia teman-teman. Ini bis Rosalia Indah ya, antar kota dan juga antar provinsi teman-teman. Nih, rodanya juga keren ya, bisa berjalan tuh teman-teman. Wow, miniatur seperti aslinya ya. Ini antar kota dan antar provinsi teman-teman. Seperti biasa di sini kita bisa menaruh barang-barang kita ya, seperti tas, koper dan lain-lain ya. Keren. Dan di sini pintu untuk naik para penumpang, di sini pintu untuk naik para supir ya teman-teman. Wow, ada ini teman-teman tuh, ada yang namanya spionnya ya. Dan ini yang terakhir teman-teman. Wow, ada juga gerbong kereta api premium teman-teman dari KAI ya, tipe K003. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini. Terima kasih, bye-bye.